kami dari Polres Polman, khusus dari Kinain Satsamta Polres Polman, melaksanakan kegiatan rutin patroli di tempat rawan, yang rawan yaitu penyebaran narkoba. Ini sampai menurunkan anjing pelacak apa itu seperti apa? Kami menurunkan anjing untuk mendeteksi yang sampai ada narkoba yang disisipkan di tempat-tempat tersembunyi. Nah, itu lokasinya di mana saja, Pak? Lokasinya di tempat keramaian, khususnya juga di perkantoran. Hari ini kami rencana ke kantor Timbakan Paku. Ini untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, Pak, ya? Iya, betul. Jangan sampai ada ini narkoba, ya kita untuk deteksi. Pak, sejauh apa kondisi di Polman sendiri terkait narkoba, Pak? Kondisi narkoba ya untuk sekarang ini pelaku-pelaku itu banyak diamankan di Polres, dan mudah-mudahan kejar narkoba berarti aman di Polman. Berarti rawan, Pak, ya, di narkoba ini disimpan di tempat-tempat keramaian, disembunyikan di sana? Iya, itu kita rawan karena kalau kita manusia harusnya kita pakai anjing gitu. Untuk lebih detail, Pak, ini Pak, ya, pencari anjing. Tapi, Pak, nama lengkap, Pak? Nama saya Erwin Pangkat Berkah, dinas di Kinain Satsamta Polres Polman. Sebagai apa di Kinain, Pak? Kanit apa? Bintara Kinain, Bintara ke-9. Kanit, Pak, di kepala unit? Belum. Anggota atau apa? Yang sebagai saya di situ. Apa jabatan itu kalau di Kinain? Namanya?